buat teman-teman di rumah, ikuti terus di channel PPM Misteri. Jangan lupa. Belum ada apa-apa ya. Ini udah sabarnya dia. Udah saya sabar ya. Ya udah ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nonton, ya. Alhamdulillah tuh ya mendapatin mustika. Kayak pancawarna ya. Pancawarna benar-benar. Iya, iya, gede banget nih Kang. Cuma nih panas nih. Panas ya. Panas. Ini mungkin panas ya. Panas bah ya. Wassalam. Ini ternyata nih sebelum energi muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel PPM Misteri. Oke penonton, nah kali ini kita akan explore. Kita baru sampai ke tempat tujuan nih. Kita dalam perjalanan tadi baru sampai nih. Jadi untuk ke lokasi kita akan jeda dulu ya. Seperti biasa kita akan explore nih malam ini penonton. Nah, tapi baiknya penonton mohon maaf nih kita akan jeda dulu soalnya posisinya ya, ke lokasi jauh ya Kang. Kita ke lokasi agak jauh lagi, kita parkir di sini aja. Nanti kita jalan ya ke sana ya. Enggak agak jauh nanti disambung di sana aja ya di lokasi. Ya penonton, ikuti terus ya jejak PPM Misteri. Kita akan jeda dulu. Oke penonton, nah kali ini kita udah sampai ke lokasi. Tadi kita sempat jeda dulu. Nah, kita akan seperti biasa akan explore. Seperti biasa sebelum explore jangan lupa penonton selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tak lupa dengan teman-teman di mana kali belum berada, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allahu rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah seperti biasa kita akan explore. Sebelum explore kita akan tanyakan dulu sama rekan-rekan tim PP Misteri nih. Nih Kang Braja, halo Kang. Siap.
Halo. Mbak Pewak, gimana Mbak Pewak? Ya. Halo. Warif, ya halo. Oke. Oh, mantap. Oke nih, teman-teman, untuk malam ini kita berada di lokasi Jayanti Pajagan ya. Pajagan ya? Yang ada di Kampung Cendelekan. Oh, iya. Nah, kita ada rekomendasi dari teman kita yang fans ya, fans PPM Misteri. Yang dari Jayanti juga. Jadi katanya rekomendasi dia di Kampung Pajagan ya, masuk ke dalam di Cendelekan ini. Ada keramat, ada makam keramat, Kibuyu Tanjung Kembar ya. Kibuyu ini Tanjung yang berada, Kembar. Ini lokasinya ada di belakang kita. Insya Allah nanti kita akan jarah ya ke sana. Setelah jarah mungkin ya biasa kita akan melakukan pendeteksian ataupun penarikan ya. Ya mudah-mudahan. Tapi untuk teman atau fans PPM Misteri yang merekomendasikan, beliau tidak bisa hadir karena lagi kerja ya. Iya benar, benar. Tapi kita datang ke sini ya, ya untuk meliput ke lokasi. Oke, okay, gimana Mbah? Siap. 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 Oke, okay, buat tim jangan gegabah, tetap waspada. Intinya harus perbanyak zikir dan sholawat. Iya, okay. Benar-benar. Gimana nih? Oke okay, ya Kang. Mulai aja ya. Nanti Kang, Kang Praja, ada takut ada teman-teman dan penonton nih mau rekomendasi. Silakan, ya. silakan. Gimana? Silakan. Bagi teman-teman yang mau rekomendasi mungkin ya, di channel PPM Misteri, komentar ya. Iya, benar. Kita aja di komentar. Oke. Okay. Yuk. Yuk. Siap. Nah penonton, sekarang kita mulai jalan menuju ke tempat lokasi. Nah, jadi di sini itu kampungnya Kecamatan Pajagan Jayanti, Kampung Cendelekan. Ya. Jadi di sini katanya buyut Tanjung Kembar. Ah, kita akan meliputi buyutnya. Assalamualaikum. Nah, dan mohon bantu penonton, semoga tim PPM Misteri berjalan dengan selamat, nggak ada hal-hal yang terjadi apa-apalah intinya, doakan ya dan terus ikuti jejak PP Misteri. Selamat. Kita ini ya, langsung ke lokasi ya. Langsung lokasi. Oh ya baik. Nah penonton sekarang ini mau jarah dulu. Ini lokasinya ya. Oh. Ini bekas sumur, cuman terbengkalai nggak kepake lagi. Assalamualaikum. Ya, sini Ram. Oke. Buat penonton di sini kita udah sampai di lokasi makam Ki Buyut ya. Dia yang di sini sering disebutnya Ki Buyut Tanjung Kembar ya. Oh iya. Dan iya. Berada juga di pemakaman umum juga di Kampung Cendelekan ini ya. Iya. Oke, nanti kita jarah dulu ya. Jarah dulu. Nanti kita aman ya. Aman. Kita izin dulu ya. Ya, izin dulu. Oke, penonton, nah kita akan jarah dulu ya. Mohon maaf lagi kita akan jeda ya, memperpanjang singkat videonya. Jadi kita akan jeda dulu, kita akan berziarah dulu untuk izin dulu. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, alhamdulillah penonton, nah sekarang ini kita baru selesai berziarah dulu. Nah, kita sudah berizin kepada suatu wilayah di sini, takutnya terjadi ada apa. Kita ke saung dulu. Kita langsung ke mana nih? Saung dulu. Ya, jadi alhamdulillah penonton, kita baru selesai berziarah. Agar kita selamat, ya kan? Jadi ekspornya semoga enggak terjadi apa-apa gitu penonton belakang. Ini... Gimana penonton? Mana Kang maksudnya? Bangunan buat musholah ya. Oh. Karena udah enggak di zaman gitu. Ini ya, apa? Enggak ada yang jaga. Oh. Tapi dulu masih ada yang jaga katanya. Oh, di sini Kang ya? Iya. Oh, sekarang udah enggak ini ya. Ini ya. Oh, terus, berarti udah terbengkalai ini Kang. Oke, buat ini penonton, alhamdulillah tadi kita udah jarah ya. Untuk kali ini kita akan melakukan pendeteksian atau penarikan, tapi sebelumnya nanti ini Mbah Hurip aja nih dulu ya, buat mendeteksi. Mbah Hurip. Ya, ini kita serahkan ke yang lebih tua dulu. Ya benar. Mbah Hurip nanti yang. Gak enak kalau istilahnya yang muda ya, kita yang tua dulu ya. Gimana, silakan Tam. Nah, sekarang ini penonton, jadi Mbah Hurip akan mendeteksi ya. Jadi akan mendeteksi Mbah Hurip ini. Mudah-mudahan ada suatu energi yang sangat luar biasa lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa? Ini ya, yang sangat luar biasa ya, Kang. Sangat luar biasa ini, Kang. Oh, di sini, Mbak. Di sini berarti banyak ya, Mbak, ya? Banyak, ya? Banyak benar ini, kayaknya barang-barang yang... Sangat ini ya, Mbak, ya? Sangat luar biasa ya, sangat kuat ya. Wah, Kang, ini adanya di sini nih, Kang. Di mana, di mana? Di mana, Mbak? Coba-coba. Di mana, di mana? Ini, Kang. Oh, di sini ini, ya? Oh. Oh. Ya, oke. Benar, Mbak, di sini adanya. Coba di ini dulu, Mbak. Katanya... Kalau ya? Ini mah dia udah ngasih izin, silakan kalau mau narik mah katanya. Oh, iya. Silakan. Ya. Cuman, oh, jadi penonton sekarang Mbah Hurip mendeteksi ada di sini katanya. Kang ya. Oh. Oh, iya. Oh, jadi Kang, jadi penonton sekarang ini Mbah Hurip mendeteksi, nih. Tapi menariknya itu Kang Braja ya? Iya. Oh, gitu. Oh, Kang gimana Kang? Ya udah. Dilempar ke Kang Merajeng nih. Ya udah. Tadi takutnya Mbah ini kecapean di jalan juga ya. Iya benar. Lumayan lah, tapi alhamdulillah tadi udah terdeteksi sama Mbah Hurip dan ternyata di sini itu banyak juga ya energi-energi yang sangat luar biasa ya. Iya benar. Tapi tadi yang udah terdeteksi sama Mbah Hurip yang diizinkan lah intinya ya. Oh iya. Pas tadi kita jarak di sini. Jarak benar. Di sini nih ya. Di sini, kayaknya di sini tadi. Tadi jarak di sini. Saya lihat tuh. Tadi kan kita jarak di sini ya. Iya benar. Enggak jauh berarti ya dari sini ya. Udah nanti buat teman-teman saya akan coba untuk menarik ya sesuatu benda yang ada di sini. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, diizinkan sama buyut. Buyut yang di sini. Ya. Jadi gimana ya, nanti kalau? Mau langsung? Bah, nanti tolong bantu juga ya. Oh iya iya iya. Bang, Bah. Iya. Nanti di ini dibantu. Doa nabe. Iya. Jadi penonton, sekarang yang akan menarik itu Kang Braja. Tadi yang deteksi itu Mbah Hurip itu. Jadi diserahkan Kang Braja untuk menariknya, tapi Mbah Hurip yang membantu dari belakang tuh. Yang akan mengangkatnya itu Kang Braja. Semoga kita diberikan ya intinya oleh-oleh lah yang di sini. Diizinkan, boleh. Kita akan bawa pulang. Semoga aja nih. Tapi enggak tahu nih. Mudah-mudahan ini ya, tapi belum terjadi ini, kita akan lihat dulu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Kang? Ini agak dapat enggak? Ada benar Kang, dapat ya alhamdulillah. Awas 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 Kang, hati-hati. Perlu ini nih, duh ini sih panasnya gini nih, ini panas nih, panas. Duh penonton ini taruh nih. Yaudah netralin, coba ini kamu dilihat dulu, sorot ya, dulu penonton ya. Alhamdulillah tuh ya mendapatkan mustika kayak pancawarna ya, pancawarna benar-benar iya. Gede banget nih Kang. Cuma ini panas nih, panas ya, panas. Ini mungkin dinetralisir sama ini ya. Aba bewok aja tuh. Bewok. Siap dinetralisir okay, ya. Oke, okay, siap. Ini panas ini. Siap. Panas. Oh, ini mah nanti kita coba dinetralin ya. Jadi oh, saya itu panas juga, masih panas, Mbak. Panas itu. Coba dinetralin dulu, Mbak. Biar enggak panas itu energinya ya. Oke, nih penonton, sekarang Mbak Bewok mulai menetralisir batu tersebut. Soalnya panas ya. Sampai merah juga nih. Bener ternyata, coba ya di netralin ya. Ya netralin dulu. Biar enggak terlalu ini. Panas bah ya. Ini ternyata nih energi batu yang di sini berbenturan dengan energi Mbah Bewok ya. Mbah Bewok sekarang lagi menetralisir ya. Hati-hati bener Kang, ini panas bener ini. Makanya Kang sampai panas begitu. Sampai keluar asap Kang tuh. Alhamdulillah ini udah ini ya. Mana nih? Udah nih. Udah itu, udah. Oh iya ini udah nih. Tadi masalahnya panas banget. Ini juga masih ada asap sisa ya. Sedikit-sedikit karena dampaknya ini ya. Sangat luar biasa nih ya. Ini untuk kebedasan biasanya. Kebedasan. Kekuatan ya. Untuk kekuatan ya. Kang itu mustikanya breh Kang. Oh itu luar biasa. Ini sangat luar biasa nih. Kayak pancawarna. Nah penonton ya, itu mustikanya tuh ya. Ini sangat, ini biasanya di kalung Mbah ya. Oh, di kalung ya. Iya, liontin. Leher ya, menggantung di leher ya. Ini buat kejawaran Mbah ya. Buat kejawaran ini. Oh, kerjaan ini Kang ya. Dapat udah, ini gambarnya dapat. Dapat ya, dapat. Benar. Ya bagus itu. Oke. Terus gimana nih Kang? Kita akan nanti setelah dari sini, di sini kita akan masih menelusuri Mbah ya. Masih menelusuri di sekitaran sini ya. Iya. Tapi masih lokasi sekitaran sini. Pokoknya di sekitaran sini. Tapi nanti kita akan coba untuk mengitari ya. Ke mana Kang? Sana, berada sana. Di sana. Coba disorot. Di sana itu saya tadi dapat apa ya? Satu tarikan ya, satu tarikan energi yang di sebelah sana. Nanti kita akan coba masuk ke sana ya. Akan masuk sana. Oke. Baik. Jangan tadi itu, yuk. Ayo. Oke. Yuk. Oh, hati-hati. Nah, penonton, kita akan geser yang dari sono nih. Kita akan masuk ke sono, belah sononya. Kita akan kelilingi terus di sini, sekitaran sini. Semoga aja kita akan mendapatkan lagi barang-barang unik gitu, pusaka maupun mustika. Ya, semoga aja nih, semoga. Oke, penonton, terus ya ikuti terus Jejak Pepe Misteri. Jangan lupa di ini gitu, di-share ke temannya ya. Agar kita kontennya semangat nih. Sabreknya jangan lupa sabrek. Kata Mbak Huruf 3, sabrek. Ini kita ini buat tim. Saya tadi
melihat satu sinar ya yang di mana kan? Ke sini ya. Oh, masuk dia ke dalam. Jadi sepertinya dia mengarahkan kita nih untuk masuk kita ke dalam ini. Oh, gitu. Oh. Ini lokasinya nih di pemakaman ya. Oh, sini buat tim hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Misalnya di sini sahabat PPM ya. Sangat angker ya di sini ya. Oke. Nanti kita akan coba buat masuk dulu ya di tengahnya. Baik-baik, Kang. Baik. Oke. Ayo, Mbak. Nah, penonton. Tuh, lokasinya ini makam umum ya di Tanjung Buyut, Tanjung Kembar. Ini pemakaman umum yang tuh banyak-banyak makam. Ini lokasinya tuh saat ini tuh kayak gini nih. Angker banget ini. Ini angker banget. Kamu jangan jauh-jauh. Iya, iya. Jangan jauh-jauh. Iya, iya. Oke, baik. Nanti saya takutnya kamu nggak terpantau sama saya. Iya, iya, iya. Ya. Baik, baik. Penonton, ini suasana yang mencengkam banget. Semoga aja tim pemasirin nggak terjadi apa-apa ini. Berjalan dengan selamat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa kan? Penonton, ntar tukang perajin nih tiba-tiba dia berhenti dulu sejenak. Gak tahu ada apa nih. Oke, saya tadi ada apa? Ada apa? Ada satu interaksi ya dengan saya tadi. Oh. Jadi ternyata dia ini masih lari ke depan nih, Mbah. Lari ke depan. Masih. Oh. Jadi kita ini kayaknya diarah ini kita nih mengarahkan kita ini. Makin jauh ya. Makin jauh. Ini ya. Cuma nanti Ram ini ya coba ya. Kita kan belum tahu ini jaraknya ya. Jauh apa dekat ya. Nanti Ram nanti kita jeda dulu. Nanti setelah kita ke lokasi kita nanti soalnya kita belum tahu nih ini jauh apa dekat ini. Karena makin ke dalam gitu ya. Gitu ya. Soalnya masih ke dalam ini. Masih ke dalam terus ini ya. Berarti kita akan jeda dulu nih. Kita akan jeda dulu. Jeda dulu enggak apa-apa. Oke, oke. Penonton. Ya. Enggak apa-apa ya. Nanti kita akan langsung ke sana ya. Oke, oke. Ke lokasi aja ya. Ram jeda dulu. Jeda dulu. Ya enggak apa-apa.